untuk kondisinya ya mas, sebelum saya kirim masih mulus. Sekarang saya on kan. Untuk video ada di sini. Nah, sebentar. Video MP4 720 1080 support. Nah, ini. Ya, support. MP4 720 kalau nggak salah ini. Kualitasnya juga kualitasnya juga bagus gambarnya. We'll be right back.
aplikasi Android Auto. Udah otomatis berpindah ke Android Auto. Untuk car stream ini untuk YouTube, banyak kok tutorialnya di YouTube untuk agar bisa play YouTube di Android Auto. Mirroringnya ini tinggal setting aja di sini, ada kok tutorialnya nanti. Soalnya saya nggak punya itunya apa aplikasinya, saya pakai aplikasi mirroring for Kenwood kalau ini. Saya tes untuk Apple CarPlay-nya. Ini saya lepas. Saya tes untuk Apple CarPlay-nya. Saya off-kan dulu. Pindah ke Apple CarPlay. Baik semuanya. Jelajahi cara mendengarkan playlist dan album favoritmu dalam urutan apa saja tanpa perlu mendengarkan jeda iklan dengan Spotify Premium. Ini display off, kalau mau on off ini. Off. Kalau mau starter mobil kalau bisa di off-kan dulu. Kalau udah off gini starter mobil tinggal dihidupkan lagi di sini. Saya buat jaga-jaga strum dari starter tinggi, jadi lebih baik di off-kan dulu tadi. Untuk kelengkapannya ada semua, soket utama, okay. Ini ada antena GPS, mic Bluetooth, sama soket untuk steering control. Dan ini manual book dan kartu garansinya. Tapi garansinya udah habis sih, baru habis bulan Mei kemarin. Jatuh di salah.
sekarang saya jelasin untuk sosoknya. Saya sholat mas. Untuk sosoknya ini, hampir sama semua sih mas. Ini untuk reverse, biasanya strom plus dari lampu atret masuk ke sini untuk lampu atret. Untuk kamera atret, ini untuk innya, videoin kameranya. Ini untuk brake, parking yang warna hijau, ini harus ke ground. Ini kabelnya udah nyambung ke ground. Ini kalau yang warna putih ini speaker depan. Abu-abu speaker depan. Ini kanan, ini kiri. Abu-abu kanan. Yang hijau speaker belakang kanan. Kiri, ini sama kok. Yang ungu kanan, ini kiri, hijau. Ini ilum. Yang merah strom plus positif dari kontak ACC. Yang kuning strom plus positif dari aki yang langsung. Yang hitam ini ground, lemas atau negatif. Kalau bisa saat pemasangan jangan sampai ada kabel yang nempel satu sama lain. Kalau untuk USB-nya ini mic bluetooth-nya, ini antena radio. Oke.